Keindahan dunia ciptaan ilahi, warna-warni alam yang menawan dan mempersonakan hanya dapat dinikmati dengan deri penglihatan yang sempurna. Ini menjadi aspirasi setiap pakar mata, terutamanya yang ingin membantu pesakitnya. Datuk Profesor Dr. Muhayyir Mohamad, 64 tahun, pakar mata yang dikenali ramai dan tidak asing lagi di tanah air. Lebih mesra disapa Prof. Muhayyir. Dia pakar perunding mata pertama di Asia Tenggara yang menggunakan prosedur LASIK dengan mesin Vismax Femtosecond yang termoden tanpa menggunakan pisau sepenuhnya. Pusat pakar mata ikonik, dahulu dikenali sebagai Prof. Muhayyir Eye and LASIK Center, ditubuhkan sejak tahun 2013. Bermula dengan rawatan bebas rabun, pusat rawatan ini menawarkan rawatan mata seperti pembedahan katarak, laser, rawatan mata pesakit diabetes, pembedahan thyroidium dan pelbagai lagi. Rawatan serta penjagaan yang sempurna bagi setiap pesakit adalah misi utama doktor serta jururawat di sini. Prof. Muhayyir sering menerapkan positive environment agar pesakitnya sentiasa dalam situasi selesa. Justru, pesakit yang menerima rawatan di sini makin bertambah saban hari. So, selepas saya dah dekat Prince Court lama tu, tiba-tiba menantu saya, Adam Chandran tu, dia kata, "Ibu, why don't you open our own center?" So, center PMELC, Prombat Center, dia buka mula-mula dengan tujuan untuk saya rehat, tak payah kerja banyak, untuk buat saya buat lesik saja. Tapi lepas buka, patient ramai semua nak jumpa saya, maka expand sampai sekarang. Dan kami perhatikan, bila kita buat rawatan mata ni, servis yang kita beri semua, semua penyakit mata kita rawat daripada depan sampai belakang, dan majoriti kita ni satu saya panggil, kita ni iconic satu refractive center. Refractive maknanya apa? Kita rawat rabun daripada mata yang sihat hingga tak sihat. Dan semua kita rawat dan kita nak rawatan yang cepat, selamat dan downtime dia rendah. Pada awal penubuhan pusat rawatan mata ini, Prof. Muhayyir tidak menyangka menerima sambutan yang begitu hangat daripada pelbagai latar belakang pesakitnya. Mempunyai lebih 20 warga kerja yang membabitkan 12 orang doktor, pusat ikonik ini menjadi pusat rawatan mata yang di samping memberi rawatan mata, pesakit turut menikmati layanan istimewa yang penuh dengan senyuman dan keramahan petugas. Prof. Muhayyir menjadi sumber inspirasi kepada stafnya di klinik ini. Saya rasa satu dedikasi dia dalam menyampaikan ilmu kepada masyarakat, and at the same time tak kisah sama ada ilmu di tempat kerja ataupun yang dia berikan secara motivasi kepada masyarakat luar, sangat memberi inspirasi lah kepada kami, belia lah senang cakap kan, untuk ambil energi yang ada pada Prof tu untuk di implement juga dalam kehidupan seharian. Keistimewaan Prof. Muhayyir, di samping mendapat rawatan, pesakit turut diberikan kata-kata semangat serta nasihat. Di setiap penjuru di klinik, dipenuhi kata-kata positif yang menjadi pemangkin semangat buat pesakit-pesakitnya, terutama yang gemetar untuk menjalani rawatan mata. Saya kalau nak buat operasi apa-apa, saya go to niat. Terutama katalah yang rabun kan, rabun. So, saya kata, okey, buat mata ni niat untuk apa? Niat kerana Allah tak? Ya, Prof. Duit halal tak? Halal. So, dapat pahala tak dapat? Apa kata kita ada tujuh niat yang saya sebut tadi? Tujuh niat apa? Dengan mata saya nampak ni, saya nak baca Quran. Saya nak lihat Kaabah, nak tawaf pergi umrah. Saya nak lihat tempat sujud supaya khusyuk saya solat. Saya nak lihat orang dengan kasih sayang. Saya nak lihat kesilapan dalam diri saya. Saya nak cari peluang amalan soleh. Nak lihat kebesaran Allah. Nak lihat hikmah dalam suasana. So, bila kita buat sesuatu, kita niat kerana Allah tu, otomatik jadi ibadah.
Datuk Profesor Dr. Muhaya Muhammad, seorang wanita yang sangat aktif. Jadual hariannya sentiasa penuh dengan sesi rawatan di klinik, hal ehwal butik serta menghadiri ceramah dan bengkel motivasi. Dalam kesibukannya, dia bijak mengatur masa. Mempunyai butik pertama dikenali sebagai Butik Modest Culture, kini dikenali sebagai Butik Muhaya, terletak di Kajang, Selangor. Bermula dengan minatnya kepada telekung yang cantik dan memberi kepada jiran tetangga dan sahabat handai, mencetus idea untuk dia menghasilkan koleksi telekung yang sempurna, selesa serta tidak jarang. Selain telekung, turut ditawarkan tudung khimar, syol, jubah, seluar dan blouse. Jadi bila buat baju ni macam ni kan, yang saya pakai ni print sendiri. So saya yang pilih bunga ni, taruh kat sini, fashion macam ni semua tu, dan saya tentukan baju ni tutup aurat supaya saya potong six piece. Jadi saya nak baju yang solat ready, tutup macam ni, saya boleh terus solat. Jadi saya memang kalau saya pergi kedai tu, saya tengok baju ada je yang tak kena. Ni kain ni, ni warna ni. Memang saya have eyes for fashion. Sebab itulah saya buat baju modest culture. Teman mula tu modest culture untuk modest ni budaya sopan. Sebab tu baju kita semua solat ready dan yang kalau pakai pun tak dosa lah, insyaAllah. Allah suka. Jadi duit habis tapi berdosa. Saya nak duit belanja tapi dapat pahala. Kan? Jadi perjuangan saya ialah macam ni. Dari segi pakaian, saya nak wanita tu sentiasa dalam rahmat Allah. Bila pakai solat ready, maknanya kita sentiasa nak solat. Sebab sebenarnya kalau kita jadikan hidup kita lima perkara setiap hari, apa dia? Solat lima waktu. Kita ada solat lima waktu, in between tu kita cari kerja. Bukan kerja baru solat tak? Ni saya suka saya pakai. Ini kalau lagi umrah, saya pakai ni. Dia lapor. Kita ambil. Ini pun tinggal warna ni je. Warna ni je? So kita tak ada kain. Kalau boleh kita nak yang ni. So dia lapor. So kalau kita nak pergi umrah boleh kan? Mini telekung. Mini telekung kan? So kita nak buat kain nanti insyaAllah. Setiap baju yang direka mempunyai keunikan dan hasil idea daripada Prof. Muhaya sendiri. Bagi dirinya, setiap perkara yang dilakukan mempunyai satu matlamat berjuang ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Bandar Baru Bangi. Masa terluang diperuntukkan buat anak dan cucu-cucunya. Berumah tangga lebih 40 tahun dengan Datuk Dr. Azmi Jamion, mereka mengenali satu sama lain sejak di zaman sekolah lagi. Prof. Muhaya bersyukur mempunyai suami yang amat memahami dan sentiasa menyokong aktiviti yang dilakukannya. Saya telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala seorang isteri yang sangat istimewa lah pada saya, dan dia mempunyai banyak kelebihan. Kan, mana dia boleh berceramah, mana daripada masa dia sekolah pun, masa tu dia jadi eight girl pun dia bagi tuition dekat dia punya junior dia, masa kat universiti pun macam tu juga. Dan bila dah dekat tahun 4 tahun 5 tu dia dah boleh buat macam motivate dia punya junior-junior untuk belajar dan sebagainya lah. Dan bila dah jadi doktor pun kebetulan dia Allah Ta'ala anugerahkan dia kecerdikan akal dia, dan dia boleh ingatan dia lebih daripada yang biasa lah. Itu bagi saya memang luar biasa lah. Kan, Allah Ta'ala anugerahkan. Itu saya sebut kat dia. Mana you ni Allah anugerahkan kelebihan macam ni. Kan, tak semua orang Allah Ta'ala bagi. Jangan rasa kita rasa kita pandai. Aku pandai. Aku baca sekali kita pandai. Itu orang lain pun baca dua, tiga kali tapi tak boleh ingat macam dia buat. Kan, itu makna anugerah daripada Allah Ta'ala. Jadi makna kita kena sampaikan baliklah kepada masyarakat yang memerlukan. Setiap hamba Allah di muka bumi ini diduga kerana Allah Subhanahu Wa Taala sayangkan hambanya dan Dia Maha mengetahui akan kekuatan setiap hambanya. Pasangan ini pernah kehilangan
satu-satunya putera mereka. Namun mereka menganggap ia sebagai satu daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala yang mengukuhkan lagi bahtera perkahwinan yang dilayari bersama. Jadual yang padat tidak menghalang Prof. Muhaya meluangkan masa bersama keluarga tersayang, terutama dengan cucu-cucunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Sungguh pun Prof. Muhaya terkenal dengan sikapnya yang ramah, ceria dan cekal hati. Namun di mata anak-anaknya, dia seorang ibu yang mengutamakan disiplin. Bagi Dr. Nur Atiyah Azmi, anak kedua Prof. Muhaya, cara ibunya membesarkan dia dan kakaknya membentuk kepada kejayaan yang mereka kecapi kini. Dan suasana yang membesar dengan Prof. ni pun adalah penuh dengan ilmu, berhikmah dan juga disiplin tu pun ada. Prof memang seorang yang sangat disiplin. So kami sebagai anak ni pun memang dididiklah untuk ada disiplin, and then ada cita-cita. Kita kena ada matlamat. Jangan buat apa-apa tu tak ada tujuan. So mak punya tagline macam jangan membazir masa or no nonsense. Tapi pada masa yang sama, ada masa yang Prof ni dengan saya banyak benda yang similar, which is kita orang suka macam menyanyi, suka have fun, cerita benda yang kelakar-kelakar, ketawa tu. So alhamdulillah lah, saya rasa banyak Prof ni memang nature Prof seorang yang sangat kuat bekerja. Tapi pada masa yang sama, dia punya fun side dengan soft side tu ada, which kita orang memang sangat suka bergelak tawa bersama-sama. Setiap manusia dilahirkan mempunyai kelebihan tersendiri. Selain menggalas tanggungjawab sebagai isteri serta ibu kepada anak-anak, Prof. Muhaya sentiasa berkongsi ilmu dan menyuntik semangat sebagai motivator kepada staf, pesakit juga rakan taulan. Dia turut mengatur jadual untuk berdakwah demi ummah. Masa itu emas bagi Prof. Muhaya. Setiap masa yang terluang perlu digunakan dengan menghasilkan sesuatu yang berfaedah. Kehadiran warga kerja yang cekap dan bertanggungjawab melancarkan lagi segala perancangan yang dibuat. Setiap perkara yang dilakukan adalah untuk mendapat keredaan Yang Maha Esa. Prof. Muhaya juga banyak melakukan kerja-kerja tanggungjawab sosial atau CSR. Antara kerja CSR yang dilakukan, melawat dan merawat mata di rumah warga emas secara percuma. Bagi Prof. Muhaya, setiap bantuan dan sumbangan yang diberikan amat bermakna kerana hikmat bantuan yang diberikan mendatangkan seribu rahmat yang tidak boleh ditukar ganti kepada dirinya, staf maupun warga emas yang dirawat. Saya nak fokus kepada apa yang saya boleh beri dari segi minda dan hati. Sebab apa yang kita beri pada orang tak sepenting apa kita tinggalkan dalam jiwa orang. Sebab yang kita beri fizikal sekejap habis, tetapi dia punya self-image, dia punya keyakinan diri, dia punya semangat, dia punya kepercayaan kepada hidup yang indah, dia punya sangka baik pada Allah tu, dan dia yakin diri dia, I'm special. Iconic Eye Specialist Center Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Setiap manusia mempunyai kemahirannya tersendiri, dan wanita yang berasal dari Terengganu ini dikurniakan kelebihan yang pelbagai. Bagi Prof. Muhaya, bergantung kepada jenis rawatan, lazimnya prosedur rawatan mata yang dilakukannya cepat, selamat dan tidak memerlukan masa yang lama untuk pulih. Okay.
Saya nampak Afiabri. Nampak dah. Kan? Apa rasa? Rasa apa-apa. Mata. Rasa happy lah. Rasa patutnya saya datang awal lagi lah. Tak payahlah pakai spek lama-lama. Betul. Kalau siapa yang rabu tu ada kemampuan, datang je sebab saya tak rasa sakit, tak rasa apa-apa pun. Memang tak ada rasa apa-apa, tahu-tahu dah siap lah. Tengok lampu hijau je. Salam, best tak? Best. Apa rasa buat tadi? Tak ada apa. Tak ada rasa apa, tak takut pun? Tak. Prof Muhaya bukan sahaja fokus kepada merawat mata. Malah dia turut merawat jiwa dan minda pesakit mahupun peminatnya. Motivasi dan sokongan yang dikongsi dapat membantu mengubah episod kehidupan individu yang mendekatinya. Anak sulungnya Dr. Nur Aniah Azmi sejak kecil diterap nilai murni dan positif dan dia mengikut jejak langkah ibunya sebagai doktor mata. Saya terjebak dengan pakar mata ni ataupun bidang oftalmologi ni bermula daripada masa housemanship. Prof adalah cadangkan, why not ni buat oftalmologi. Tapi saya waktu tu saya lebih kepada nak jadi pakar kanak-kanak. Saya minat sangat dalam bidang pediatrik. Saya masuk dalam department oftalmologi sebab saya fikir saya tak bolehlah nak reject sesuatu tanpa tahu kenapa. So saya pun masuk oftalmologi and then dalam hari keempat tu saya suka sangat dalam oftalmologi sebab ada banyaklah insiden dia di mana mata ni bersih and then bila kita rawat patient tu dia punya impact tu besar. Dia orang punya penglihatan dan nampak and patients happy. So macam sekarang ni pula saya jadi pakar mata where I do cataract surgery, patient yang ada rabun, patient yang rabun jauh ada cataract selaput tu bila saya dah buat operation dia orang punya happy tu macam sangat happy. So benda tu yang menyebabkan saya tak look back. I go all the way dalam bidang oftalmologi ni. Alhamdulillah, bersama alhamdulillah. Sebab ni impian saya. Saya tak nak pakai spek. Sebab saya tahu pakai spek tu macam sakit kat sini. Lepas tu bila tengok komputer, gadget lama buat assignment, rasa macam mata tu pedih. Lepas tu kalau untuk yang peminat aktiviti lasak, sukan, kalau kita nak macam nak buat sukan, tak selesa pakai spek. Kalau yang rabun, boleh try cari alternatif sebab tak semua penyakit tu tak ada ubat. Kalau tak boleh secara makan atau secara luaran. So kalau yang tak pakai spek lagi, jaga mata elok-elok sebab mata tu kata organ yang agak penting. Walaupun Prof Muhaya telah menerima pelbagai anugerah, namun anugerah terindah adalah anaknya turut mengikut jejak langkahnya dalam membantu merawat mata pesakit-pesakit di sini. Dikala masa terluang, ibu dan anak ini turut berkongsi pendapat serta merungkai permasalahan yang dilalui tak kala merawat pesakit. One of the major thing that saya belajar daripada Prof adalah kita sentiasa remain tenang dengan pesakit. Misalnya kalau kita buat surgery kan, kita nak patient tu cooperative dengan kita. Dan saya boleh katakan rata-rata ramai yang bila dalam surgery diorang rasa takut, macam trauma, macam rasa risau sangat. Okay, so one thing yang saya belajar dengan Prof is that kita punya emosi ni, kita punya aura ni boleh control patient tu. So kalau kita ni kuat, kita remain positive and kita confident dengan kita punya kemahiran yang kita dah develop ni, insyaAllah you boleh control that patient. Hidup ini macam projek perumahan. Engineer Nabi Muhammad, arkitek. Pelan rumah, Quran dan hadis. Tuan rumah, Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk kubur, mana projek perumahan? Kalau salah, habis. Dan dia cakap rabun akhirat, rabun mata. Rabun mata sekejap rawat. Rabun akhirat, so dia buat gini. Tengok sini, tak nampak sana kan? Tengok sana, tak nampak sini. So tengok akhirat, tak nampak dunia. Dahsyat ni Azizah. Dia kata kita ada pilihan raya setiap saat. Apa pilihan raya? Iman ke nafsu? Dosa ke pahala? Syurga ke neraka? Taat ke maksiat? Allah redha, Allah murka? Dan lima peringkat menentukan lima lagi. Mati, husnul khatimah ke su'ul khatimah?
bangkit nanti buku timbangan dengan arash ke ataupun matahari sejengkal. Buku timbangan tangan kanan ke tangan kiri. Titian sirat jatuh neraka syurga. Ya Allah, dengar tu je. Buku tangan kanan, tangan kiri, dahsyat lah. So once you know this five for this five, dahsyat lah. Tangan yang mengayun buayan dapat menggoncang dunia. Pepatah ini amat serasi dengan namanya Datuk Profesor Dr. Muhayyir Muhammad. Seorang wanita yang lemah lembut, sentiasa peramah dan murah hati, dia tidak akan berhenti menyumbang tenaga serta ilmunya kepada masyarakat. Walaupun sibuk dengan kerja harian serta mengetuai pelbagai ceramah, perkongsian ilmu dan motivasi, dia tidak pernah melepaskan tanggungjawab sebagai isteri, ibu dan kini nenek kepada cucu-cucunya. Bagi dirinya, waktu bersama keluarga perlu diutamakan walau sesibuk manapun. Inilah satu sifat yang menjadikan Prof. Muhayyir sebagai idola dan inspirasi buat masyarakat di luar sana, terutama di kalangan golongan wanita.